Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi sama John Tung. Nah, di tanganku ini ada HP Samsung SMA750GN/DS atau Samsung A7 ya A7 2018 nah ini guys dibawa ke counter kami dengan kendala touchscreen tidak berfungsi nah ini teman-teman lihat di balik atau di belakang door nya itu itu pecah ya. nah itu diinjak-injak kata yang punya hp ya diinjak-injak sama anaknya kayak gitu ya untung yang diinjak itu yang pecah yang itu yang di belakang itu door nya nah coba kalau yang di depan itu nah ternyata ini udah terlepas kayak gitu guys ya. Terlepas. Nah, di sini ya, touchscreen-nya tidak berfungsi sama sekali. Coba kita ini buka kuncinya. Nah, ini ah ini saya mau mematikan pun tidak bisa disentuh kayak gitu. Tidak berfungsi, bukan lagi tidak sensitif, tidak berfungsi sama sekali guys ya. Nah, ini. Nah, ini ini akan kita bongkar ya. Nah, di sini di video ini Nah, saya kasih judul cairan thinner untuk memperbaiki touchscreen yang tidak berfungsi. Nah, kok bisa bang? Nah, bisa karena touchscreennya ini jalurnya masih masih bagus, tidak ada yang rusak, masih baik jalurnya dan touchscreennya pun tidak rusak sama sekali. Ya, mungkin analisa saya ketika HP-nya ini diinjak-injak sama anaknya, mungkin kabelnya itu antara soket dan kabel fleksibel ya, soket di kabel fleksibel di antara soket dan mesinnya itu mungkin ada renggang sedikit Nah, itu akan kita benerin, tapi kita akan kasih cairan thinner, kayak gitu. Nah, itu ada beberapa baut, guys. Itu kita buka semua bautnya. Saya akan percepat video ini untuk mempersingkat durasi yang ada. Oke, okay? ya, yeah. kita buka semua baut-bautnya itu, ya, dari bawah sampai ke atas, ya, cairan thinner bisa, ya. Jadi cairan thinner itu kalau ada kotoran atau ada gimana ya Kalau pernah masuk air kayak gitu kan Nah menimbulkan korosi kalau belum parah-parah banget Ketika kita bersihkan pakai cairan thinner itu bersih Untuk keamanannya gimana bang? Amankah? Aman sekali guys ya Tenang saja ya Nah itu kita buka dulu semua baut-bautnya ya oke okay, itu ada bautnya di bagian atas lagi bautnya ini lumayan ya nggak juga sangat banyak tapi ya lumayanlah kita muter-muternya ini oke okay, ya kita buka baut-bautnya ini guys ya yeah. Oke okay, Iya Oke okay. Nah dengan catatannya Seperti kata saya tadi Touchscreennya touchscreen nya tidak rusak screen-nya tidak putus jalur Ini hanya ada kelonggaran saja Atau ketidakpresisian Antara soket dan soket yang di mesin Sama soket kabel fleksibelnya Nah udah kita buka Itu kemudian kita buka backdoor-nya yang lapisan kedua ini Ya Nah itu Nah kita buka juga Backdoor Ini adalah backdoor-nya juga Ini termasuk hitungan back Backdoor juga ya. Nah, sim traynya kelupaan membuka. Kita cucuk dulu. Kita keluarkan sim traynya. Oke, okay, kita keluarkan sim traynya. Iya. Yeah. Nah, oke. Okay. Yeah. Iya. Nah, kemudian di sini. Oh, masih lanjut ya. Masih lanjut. Backdoor yang lapisan kedua ini belum sepenuhnya tercopot. Ya, yeah, kita copot dulu. Iya. Yeah. Oke. Okay. Iya, nah, oke, okay, udah kebuka, guys. Ya, nah, tuh ada soketnya, nah, itu baterainya itu langsung kita copot aja. Kabel fleksibel baterainya itu akan kita copot langsung karena HP-nya ini kagak bisa dimatiin, guys. Ya, jangan langsung dicopot nih, fleksibel atau kabel fleksibel. Oh, sudah kita copot ya, berarti tadi kabelnya udah, kabel baterainya udah memang kita copot ya. Iya seperti itu Kabel baterainya udah kita copot guys ya tadi Oke nah itulah cairan thinner Thinner yang abang gunain apa Nah di sini saya menggunakan cairan thinner B asli Avian B asli untuk jenis thinner semua thinner sama saja guys ya bisa semua merek thinner itu bisa guys ya Nah itu kita bersihkan lagi ya soketnya itu itu adalah kabel fleksibel LCD touchscreennya menyatu semua di sana dari LCD dan touchscreen digabung dalam satu kabel yang ya lumayan lebar ada beberapa jalur ya Nah itu kemudian kabel soket itunya Chargernya ya, konektor chargernya yang menghubungkan motherboard yang bagian intinya yang mesinnya sama, uh, itu motherboard yang papan PCB kecil yang gunanya untuk mencharger. Kita bersihkan juga, oke. Okay. Nah, kalau sudah, nah, bagian bawahnya lagi tuh, iya, oke, okay, kita bersihkan juga pokoknya semua ya. Kita bersihkan aja semua, padahal kan masalahnya hanya touchscreen yang nggak berfungsi. Kenapa yang chargernya ini dibersihkan ya? Siapa tahu ada debu-debu, intinya ini nggak masalah guys ya, malah baik kalau dibersihin ya kayak gitu. Nah, oke, okay. ya kita pasang kembali kabel fleksibel LCD-nya. Nah, baterainya uh, kita pasang kembali tadi udah saya lepas ya. Itu kita pasang kembali kabel fleksibel baterainya, oke. Okay? Nah, di sini saya akan mencoba menghidupkannya guys ya. Ini kita pasang kembali sesimpel itu, Bang. Ya, seperti yang kamu lihat ya. Sesimpel itu, tidak ada cara yang gimana-gimana, cuma kita bersihkan dengan catatan taskrinnya jalurnya belum ada yang kena tidak ada yang rusak taskrinnya masih bagus ini terhempas atau keinjak bukan keinjak sengaja diinjak-injak sama anaknya anaknya masih usia belum ini ya belum bisa berpikir masih balita kayak gitu guys ya nah itu kita pasang kembali backdoor yang lapisan kedua ini ya kayak gitu nah hanya membersihkan dengan thinner ini sudah bisa guys ya nah kenapa dibersihkan seperti kataku tadi siapa tahu ada debu ada korosi atau ada pernah masuk air intinya kalau mau bagus dibersihkan pakai cairan thinner ya kayak gitu guys ya nah ini kita rapet-rapetkan dan untuk amannya seperti kataku tadi ini aman sangat-sangat aman ya kita pasang dulu beberapa beberapa bautnya untuk mengencangkan backdoor lapisan kedua ini ke bodinya? Nah, karena kabel fleksibelnya, guys, ya disambungkan, ya disambungkan antara backdoor lapisan kedua ini ke mesinnya. Jadi, ini harus rapet-rapet, ya. Backdoor lapisan kedua kita akan kasih baut beberapa biji dua atau tiga lah, kayak gitu kan? Oke, cairan yang digunakan adalah cairan thinner, ya. Oke, okay, untuk merek sembarang aja tapi saya menggunakan Avian B asli itu ya lumayan lumayan bagus ya. Saya udah pakai beberapa tahun namanya ya dalam usaha servis HP dari pertama sampai sekarang saya gunakan thinner Avian B asli. Coba kita hidupkan HP-nya. Iya, ini saya kira ini di awal ya saya kira itu touchscreen nya memang sudah rusak. Nah, sehingga kita ya kita pengen sebenarnya pengen orderkan LCD sama touchscreennya guys ya karena ini satu set untuk LCD sama touchscreennya itu satu set guys ya untuk Samsung A7 2018 ini tapi lumayan loh di atas 300 kah, kalau saya nggak salah di Shopee ya macem-macem banyak yang jual ya dari 200 lebih sampai 300 lebih banyak LCD nya ya Nah itu kita pasang dulu semua bautnya sembari kita tunggu HP nya nyala sampai bisa masuk ke tampilan layar kunci ya kita pasang nama dalam logo Samsung, ya oke, kita pasang beberapa baut dulu, beberapa biji baut dulu, sembari menunggu HP-nya ini masuk ke layar kunci, oke nah oke okay, kita pasang dulu beberapa biji bautnya apakah sudah bisa di on kan coba kita tekan tombol power iya ternyata sudah coba kita tes bang coba kita tes oh 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 masih lengket dan dan oh, oh, oh. wallpapernya mantap guys ya nah oke okay, sampai di sini bang udah selesai ya sesimpel itu dengan catatan saya ingatkan sekali lagi ya taskrinnya tidak kerusak Taskrinnya tidak putus jalur screen-nya masih bagus ini hanya saja ini guys ya kabel fleksibel LCD touchscreennya itu mungkin ada merenggang sedikit sehingga nggak presisi yang mengakibatkan touchscreennya itu tidak bisa berfungsi seperti itu nah oleh karenanya ketika kita buka kembali dan bersihkan pakai cairan thinner udah bisa sesimpel itu karena tidak rusak juga dan ini kita akan cek ya kita akan cek touchscreennya apakah touchscreennya ini semua bagian berfungsi cara ngeceknya ke kode dial yang saya ketik tadi ya nah untuk Samsung khususnya nah ini nggak perlu ke mana-mana ini dipenuhkan aja kotaknya ini sehingga dia berwarna hijau kalau seandainya dia kembali otomatis berarti menandakan penuh dan menandakan screen-nya berfungsi semua sebagaimana mestinya oke okay. nah oke okay. saya tulis nah dan kembali oke okay, demikian saja video kali ini ini udah bagus dan tinggal menunggu diambil semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan komen komen kalau ada pendapat lain komen komen juga dan kalau yang pengen sharing DM saja Instagram, dan saya akhiri, see you the next video, my brother.